film pengkhianatan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah sebuah film produksi Orde Baru yang terus menuai kontroversi hingga saat ini. Film berdurasi 4 jam lebih atau sekitar 270 menit ini disebut sebagai rekonstruksi sejarah oleh rezim Soeharto dengan Orde Barunya. Namun, seperti apapun kontroversi yang menyertainya, film ini tetaplah sebuah sejarah. Sebuah sejarah kelam yang mengiringi perjalanan panjang negeri ini. Film ini mengingatkan kepada kita semua bahwa negeri tercinta Indonesia dibangun dari sebuah pengorbanan tak terhingga, air mata, darah, dan nyawa.